Berita pertama, Pemprov DKI Jakarta merespon kabar adanya 100 pedagang di Pasar Blok G Tanah Abang yang mengembalikan kunci toko mereka ke pengelola pasar. Sepinya pengunjung yang berimbas pada turunnya keuntungan menjadi alasan pedagang tak lagi ingin berjualan di sana. DKI Jakarta, Joko Widodo menghimbau agar pedagang bisa lebih kreatif. Masalah sepi tidaknya pengunjung menurut Jokowi adalah soal kelihaian berbisnis. Pedagang seharusnya lebih berani bersaing. Pemprov DKI sendiri menganggap selama ini telah memberi dukungan yang cukup dengan membangun berbagai fasilitas penunjang. Ya itu mungkin dulu waktu daftar itu nggak niat berdagang. Kalau orang niat berdagang harus berani bersaing. Kalau nggak laku gimana caranya supaya laku? Kuncinya kalau nggak ada pendatang gimana? Entrepreneur, gimana caranya mengundang agar mereka datang? Kalau kita kurang-kurang. Sudah beri promosi mobil di situ, TV tiap hari diajak ke situ.